Baik, sekarang saya bersama Bapak Erwin Raza selaku Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional, Pak. Ya. Dari Kemenko Perekonomian. Ya. Baik, terima kasih Pak Erwin sudah disempatkan waktu untuk wawancara dengan Trasgo. Ya. Menarik sekali Pak untuk event kali ini. Mungkin apa yang membuat Kemenko Perekonomian mengangkat tema tentang logistik paspor, Pak? Ya, terima kasih Mas Abdul Wahid ya, pemimpin redaksi Transgo. Ya memang ini suatu hal yang cukup menarik ya. World Logistics Passport itu memang suatu program atau loyalty program ya, berbasis insentif ya. Yang ditawarkan oleh pemerintahan Dubai ya, dalam hal ini pelaksananya adalah Dubai Port World. Artinya dalam hal ini di G2G Pak ya, kerjasamanya nanti. Modelnya itu di dalam yang bergabung di dalam World Logistics Passport itu ada yang dinamakan partners, ada members, dan kemudian juga di situ ada hub board ya. Jadi partner di situ bisa berupa entitas macam-macam di situ, bisa bea cukai, otoritas pelabuhan, kemudian otoritas bandara, dan juga bisa juga otoritas pergudangan begitu. Itu sebagai member sebagai partner kemudian sebagai membernya adalah perusahaan-perusahaan, bisa perusahaan ekspor impor, kemudian perusahaan penyedia jasa logistik seperti forwarding atau express delivery, dan kemudian juga bisa perusahaan-perusahaan manufaktur. Intinya adalah perusahaan-perusahaan yang memang terlibat dalam proses ekspor dan impor di situ. Jadi di situ loyalty program itu mereka tawarkan dalam bentuk apa ya, ada yang bersifat kartu gitu ya, mulai dari yang white, silver, kemudian gold, dan platinum. Nah, biasanya yang dia tawarkan itu adalah untuk aktivitas perdagangannya. Aktivitas perdagangan dalam arti bahwa dikala suatu perusahaan sudah mendaftar sebagai member dari World Logistics Passport, dia kalau perusahaan-perusahaan biasa ya, itu baru dalam taraf white. Tapi kalau yang direkomendasikan oleh umpamanya dari custom atau bea cukai, biasanya kalau kita sudah menjadi partner, sudah mendaftar masuk sebagai partner, bea cukai diminta untuk merekomendasikan
merekomendasikan 10 perusahaan, 10 perusahaan yang memiliki apa transaksi perdagangannya yang cukup bagus, 40% ya dari transaksi perdagangannya. Nah, itu biasa langsung mendapat silver. Nah, jadi selama 2 tahun itu, kalau perdagangan mereka itu meningkat, transaksi perdagangannya melalui Dubai itu meningkat, nah itu akan naik. Nah, kalau 5% itu dia akan naik menjadi gold. Nah, kemudian berikutnya lagi setelah gold meningkat perdagangannya 10% menjadi platinum dan seperti itu. Nah, itu yang ditawarkan, dan banyak kemudahan-kemudahan yang diperoleh. Terutama dari sisi custom bea cukai ada prioritas. Prioritas, dan kemudian mungkin kalau dari pelabuhan penanganan handling, handling di pelabuhan, handling di bandara itu ada diskon, rabat, rabat khusus diberikan ke perusahaan-perusahaan yang tergabung sebagai member. Posisi sekarang masih dalam persiapan. Nah, Indonesia sejak Oktober ya, Oktober 2020 itu gencar sekali dari DP World. Mengajak kita melalui atase perdagangan atase keuangan kita di Abu Dhabi. Jadi mereka juga menyampaikan surat ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan juga ke Bea Cukai dan bahkan ke beberapa menteri yang lain. Nah, sehingga Kemenko Perekonomian mengambil inisiatif untuk mengkoordinasikan. Sudah terjadi berbagai pertemuan ya, serangkaian pertemuan lah, pertemuan dengan melibatkan bea cukai, ya instansi terkait lah yang terkait dengan urusan-urusan menyangkut logistik, perhubungan, Kementerian BUMN, dan juga kita juga melibatkan juga bandara, apa otoritas bandara Angkasa Pura ya, Belindo seperti itu, dan juga perusahaan-perusahaan penyedia jasa logistik, forwarding, expert delivery, dan kita sudah diskusikan bagaimana manfaat, apa yang akan kita peroleh, apa keuntungan yang kita akan dapatkan, apa kerugian-kerugian kita, itu sudah kita bahas, dan kemudian juga pada bulan Oktober sampai November itu kami sudah diskusikan juga memanggil DP, pihak DP World dan World Logistics Passport. Kita sudah tanya secara detail dan mereka sudah berikan jawaban sehingga dari Sesmenko Perekonomian pada rapat kita terakhir itu rapat tanggal 10 ya, 10 Mei yang lalu, kita perlu lakukan FGD, focus group discussion, focus group discussion, dan sekaligus tentu kita sosialisasikan ini ke publik ya. Nah, karena makanya kita lakukan secara apa hybrid, fisik dan juga melalui Zoom meeting. Output yang diharapkan apa dari FGD? Output yang diharapkan tentu suatu keputusan ya, suatu bukan keputusan, rekomendasi lah, karena ini akan nanti diangkat lagi ke rapat menteri, tingkat menteri. Jadi bahwa nah, kalau kita harapkan ya, karena ini merupakan satu alternatif kan, kita ya, pemerintah Indonesia sedang betul-betul mendorong ekspor, ekspor ke berbagai mancanegara, terutama pasar-pasar non tradisional, artinya pasar-pasar yang belum begitu kita jamah ya. Nah, itu Amerika Latin, Afrika, termasuk Uni Emirat Arab dan Jazirah Arab di situ. Nah, kita harapkan kita memiliki peluang-peluang apa jalur-jalan jalur-jalur yang alternatif lain yang selama ini secara ini kan kita selalu kalau pelayaran kita tuh melalui Singapura ya kan. Nah, kita memiliki alternatif lain gitu.
Nah, itu yang kita harapkan dari apa? Dan tentu kalau dari kami memandangnya dari Kemenko Perekonomian, ini adalah suatu peluang yang bagus kita kerjasama. Kenapa? Di dunia ini semuanya tidak terlepas dari kerjasama, dari kolaborasi. Ini suatu kolaborasi yang sangat sangat bagus. Tentu kita perlu mendengarkan, karena yang nantinya yang akan bertindak sebagai partner itu, partner kunci itu adalah Bea Cukai dan juga Pelindo lah sebagai otoritas pelabuhan, atau port authority-nya di situ, atau Dato Angkasa Pura. Ini adalah yang memegang kunci-kuncinya itu, di mana kesiapan mereka, sampai di mana kesiapannya. Apakah kita perlu nanti menandatangani suatu agreement atau framework agreement, atau memang di sini nggak begitu dipersyaratkan, dipersyaratkan cuma sebagai opsional ya. Kapan kita mulai bergabung di situ? Ya, kalau bagi Kemenko Perekonomian, ya, kami sendiri sangat mendorong hal ini. Ya. Apakah ini bagian dari upaya pemerintah yang program pemulihan ekonomi nasional, Pak? Itu agak beda ya. Tapi namanya semuanya tentu kita bekerja, kita adalah bagaimana ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita itu meningkat. Pasca pandemi nih, Pak. Iya, apalagi pasca pandemi ini ya. Dan ini suatu tawaran, kenapa kita tidak coba untuk melihat secara lebih positif gitu. Yang saya dengar itu kan Indonesia jadi satu-satunya negara ASEAN yang akan bergabung, Pak. Tidak satu-satunya. Di situ kalau kita lihat dari kawasan ASEAN maksudnya. Di kawasan ASEAN ada Thailand. Oh, ada Thailand. Ada Thailand di situ, dan Thailand sudah positif dia bergabung di situ dan dinyatakan di sini. Sudah ada 10 negara yang bergabung, termasuk Thailand, Brazil, Kolombia, Meksiko, Uruguay, Senegal, Afrika Selatan, India, Kazakhstan, dan Thailand. Itu yang official sudah bergabung ya, Pak? Ya, menurut informasi dari DP World, itu yang sudah bergabung. Nah, ini sangat-sangat sangat menarik bagi saya. Ya, teman-teman, Menko, ya, kenapa kita tidak coba? Karena tidak ada suatu risiko yang besar di situ. Karena ini sifatnya voluntary. Okay. Artinya kalau kita melihat nanti tidak ada yang menguntungkan bagi kita, tentu kita bisa menarik diri, ya itu. Saya bisa menarik, saya keluar kapan saja. Yang saya baca itu kan WLP ini kan benefitnya akan mampu bisa menekan biaya logistik dan meningkat daya saing produk. Itu gambarnya seperti apa penjelasannya? Tentu kalau umpamanya kita namanya mendapat suatu loyalty ya, insentif. Insentif gold lah gitu ya, atau silver lah dulu. Di situ kan ada penanganan handling kita lebih cepat. Dari sistem mendapat prioritas di customnya atau diberikan diskon, tentu akan lebih murah biaya logistik kita. Oke. Itu salah satu keuntungan. Belum lagi fasilitas-fasilitas lain. Dan tidak hanya fasilitas di Dubai, tetapi setiap negara yang bekerja sama di situ, di Brazil, di Meksiko, tentu kita mendapatkan fasilitas-fasilitas itu. Nah, tapi memang fasilitas itu tidak seragam antara masing-masing negara. Itu masing-masing negara saja yang menentukan gitu. Jadi ya menurut saya sih cukup-cukup menarik, dan ini satu-satunya di dunia, baru satu-satunya ya. Dan target waktu, Pak, untuk setelah FGD ini untuk kapan bisa memang benar-benar bergabung? Kalau bagi saya secepatnya, kalau dapat secepatnya, kenapa kita harus selesai ini kita melangkah lagi ke yang lain, ya kan, membenahi yang logistik yang lain kan, kan akan lebih lebih apa. Tapi satu memang yang perlu kita jaga adalah satu-satunya risiko ya,
Ya sampai sekarang juga kita memang seperti itu. Risiko ya kita jangan sebagai pasar dari produk internasional ya. Karena kita memberikan kemudahan ya kan. Nah, itu ya kita lihatlah nanti dari kawan-kawan lebih cukai seperti apa pandangannya. Ya. Nah, itu tentu kita perlukan suatu kajian yang lebih mendalam terhadap itu. Regulasi apa yang kita perlukan untuk mensupport mendukung ini gitu. Berjalan. Sejauh ini Kemenko juga sampai melisting komoditas tertentu yang memang nanti bisa jadi unggulan, Pak. Ya sebetulnya kita dari kawan-kawan dari apa sudah melakukan banyak kajian terhadap komoditas Kementerian Perdagangan sudah banyak melakukan itu, tinggal eksekusinya. Kalau kita lihat di sini dari kami ambil dari Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan tahun 2020, ada beberapa potensi ya produk ekspor Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Afrika, Amerika Latin ya. Contohnya aja Uni Emirat Arab ada minyak kelapa sawit, ada instrumen keyboard di situ ya. Kemudian produk kertas, tisu. Nah, kemudian Afrika Selatan dan itu juga ada karet alam, tisu juga ya, minyak kelapa, termasuk alas kaki ya, sepatu itu, produk kertas. Kemudian Amerika Latin juga karet alam. Kemudian benang ya dari serat staple. Kemudian juga alas kaki, sol dari karet. Kemudian Meksiko, kertas karton, fatty alcohol, kayu yang dilaminasi, macam-macam ya. Produk nanas malah. Kemudian Chili itu rumput laut. Nah itu yang kami lihat ya, banyak sekali potensi-potensi. Jadi list dari komoditas yang akan di ekspor itu sudah ada listnya, Pak ya. Tinggal sekarang mungkin FGD lebih kesiapan ya, dari tentu nanti pelaku logistiknya ya, Pak. Ya, pelaku logistik ini kan fasilitas pelaku logistiknya. Kalau perdagangan itu tentu nanti bagaimana trading kita ya. Trader kita untuk melakukan transaksi di sana. Kalau sudah ada kita jalur-jalurnya ini, kenapa tidak kita coba gitu ya. Baik, terakhir Pak, ya. Mungkin setelah nanti dari Indonesia sudah bergabung di WLP ini, akan ada plan lanjutan Pak setelah itu Pak? Ya tentu, senamanya pemerintah selalu mencari peluang-peluang yang ada ya semuanya. Ini inisiatif dari kawan-kawan dari KBRI Dubai dan sangat mengharapkan support dari Kemenko Perekonomian. Ya, nah semuanya instansi pemerintah itu di luar negeri, di Indonesia bekerja bahu membahu untuk supaya ekonomi kita ini tumbuh gitu. Nah ini adalah dari inisiatif dari kawan-kawan dari KBRI Dubai dan atase keuangan Dubai, dan kita support dan fasilitasi diskusi-diskusinya, pembahasannya gitu. Baik, terima kasih Pak Erwin sudah memberi kesempatan untuk wawancara. Semoga rencana untuk bergabung di Wellbis berjalan lancar dan target-target apa yang diinginkan dari pemerintah akan terpenuhi, Pak. Ya, bagi saya sih sebagai pribadi ya, ya jangan terlalu banyak kita berdiskusi ya. Istilahnya kalau tidak sekarang ya kapan lagi gitu. Now or never ya. Now or never ya. Itu yang penting kita coba aja. Baik. Terima kasih Pak.